Perkenalkan nama saya Sumbak Pemuda. Alamat Jalan Jakarta Blok CL nomor 1. Yang saya gunakan Solmonic. Solmonic. Terus NASA. Super NASA. Stoma sama Pentana sama Aero. Jadi kita dalam menggunakan ini untuk tanaman hias, jadi memang saya gunakan dosisnya sedikit tinggi, tapi itu tidak masalah bagi penapis. Kenapa? Karena nilai tanaman tersebut mahal. Ini namanya anggrek panda, panda yang Taiwan. Ini dalam satu minggu penyemprotan untuk hormon ini kita lakukan 2 kali dalam satu minggu sampai 4 minggu dalam perkembangan 1 minggu 4 minggu kalau kita ini kita semprotkan rutin setiap bulan setiap minggu 2 kali itu sampai 4 minggu sampai 8 minggu dia akan muncul bunga. Ini bakal bunga ya. Bakal bunga ini, Pak. Ini tanaman ini nilainya kalau nilai jualnya di Samarinda 250. Jadi kalau kita gunakan dosis tinggi bagi penopis enggak masalah. Nah, setelah ini nanti sudah keluar bunga, sudah perakarannya bagus, pakai hormon. Nah, tinggal kita memberikan protein. Jadi unsur-unsurnya sudah cukup. Tinggal kita supaya bunganya bisa besar. Kondisi tanaman kalau dia cukup bagus, itu bunganya akan besar. Kalau bisa jangan dipanaskan. Volumenya cukup 1 minggu 1 kali masak. Nah, kalau sudah berbunga sesuai dengan isi kandungan masa itu sendiri, tidak memerlukan perangsang. Nah, kalau yang hormonik itu kan perangsang, jadi tidak diperlukan, jadi banyak yang digunakan nasanya. Super nasa itu kita campur dengan hormonik. Super nasa kita campur dengan hormonik dari 4 sampai 8 minggu dia akan tumbuh anakan 4 sampai 5. Nah, ini harganya 2 juta sampai 2 juta setengah. Jadi bagi penghobis sekaligus pengembang untuk masalah tanaman ini ya sangat menguntungkan sekali. Kita tidak selalu tergantung pada pupuk kimia. Ini semuanya organik. Nah, untuk terus untuk Pestona. Pestona ini kita gunakan untuk melindungi dari hama-hama. Kita buat volume setiap 1 minggu. Dosisnya itu sama dengan satu tangki ini 3. Tapi sedikit memang kita campurkan nasa. Oh gitu. Kita campurkan nasa untuk keseimbangan. Nasa ini dosis nasanya berapa? Sama. Dosis nasanya 3. Oh 3. Jadi ini 3 tutup, kemudian nasanya juga 3 tutup. Terus kita gunakan ini air untuk perekatnya. Ini perekatnya. Ini Pentana. Pentana ini adalah untuk kutu. Biasanya di aglonema ini suka ada kutu putih. Nah, kutu-kutu putih yang ada di sini. Nah, kutu putih itu dia itu menghisap ini, menghisap apa? Sari makanan yang diperlukan oleh tanaman untuk perkembangan dia. Daunnya besar apa itu? Kalau ini kita kendalikan dengan ini. Kita tahu kan cara matinya. Sebenarnya satu tutup per tangki. Terus untuk ini helio. Helio itu adalah untuk apa? Setiap untuk mencegah tanaman layu mati dan sebagainya. Nah, sebelum kita pakai ini kita campurkan helio. Jadi kita gunakan dosis 1 sendok teh untuk setiap 1-5 pot lah. Oh, 5 pot. Dicampurkan dengan air atau enggak? Dengan tahu langsung dengan langsung tanah gitu ya.
kita kan mau tanam ini misalnya, mau tanam ini satu pohon. Satu pohon itu kita bikin ukuran 1 cm lah kita campurkan. Ini hanya untuk mengantisipasi dong. Jadi sebelumnya sudah ada di sini. Itu lebih menguntungkan. Ini saya kan seperti tanaman ini. Saya lebih fokus kalau saya itu dia cepat beranak. Ya saya lebih untung. Ya kan? Satu anak aja harganya 250.000. Dalam waktu 2 sampai 3 bulan tanamnya bisa keluar 4. Ya jelas untung lah. Jadi enggak ada alasan tuh tidak menggunakan NASA. Kalau kita bisa merasakan. Tapi kalau bagi yang belum mengenal, memang perlu kita kenalkan. Tak kenal maka tak sayang. Berarti secara hitungan ekonomi ya, berarti Pak Supratono dengan menggunakan produk-produk dari NASA, keuntungan jelas malah bertambah. Ya. Khususnya saya pribadi, yang dari apa yang saya rasakan dalam menggunakan NASA, itu jauh lebih menguntungkan. Terus yang kedua, kita tidak harus selalu tergantung kepada pupuk kimia. Kenapa? Karena pupuk kimia itu pada mengakibatkan dampak yang kurang baik. Selalu tumbuh penyakit baru. Itu pun. Jadi saya anjurkan kepada seluruh saudara-saudara kita yang ada di seluruh Nusantara, cobalah kita gunakan NASA. Nanti akan tahu seperti apa yang saya lakukan. Pemirsa NASA tercinta, demikian tadi wawancara kita dengan Bapak Supratono yang telah membuktikan pemakaian produk-produk dari PT Natura Nusantara Yogyakarta. Salam NASA. Salam NASA. Yes.